Kita beralih ke informasi lain, salah satu tukang becak pengantar tamu undangan pernikahan putra Presiden Jokowi yang meninggal kemarin mendapat santunan dari keluarga Presiden Jokowi. Keluarga Jokowi turut berbela sungkawa dan meminta maaf kepada keluarga. Sutarmin salah satu dari ratusan penarik becak pada acara pernikahan putra Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka dengan Selvi Ananda yang meninggal kemarin dan dimakamkan di lokasi yang tak jauh dari rumahnya di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah mendapatkan santunan dari keluarga Presiden Jokowi. Keluarga Presiden Jokowi turut berduka cita sedalam-dalamnya dan meminta maaf kepada keluarga atas meninggalnya Sutarmin yang menjadi tulang punggung keluarga. Tapi sayangnya pihak keluarga Jokowi tidak memberitahu berapa jumlah santunan yang diberikan.